Rasa penasaran publik terjawab sudah, Bella. Nama bayi yang baru saja dilahirkan keluarga kerajaan Inggris sudah diumumkan namanya. Charlotte Elizabeth Diana. Iya, ini ada nama ayah dan ibunya Pangeran William ya. Terus ada juga nama neneknya William yang kini menjadi Ratu Inggris. Nah, ini juga yang membuat publik haru karena ada nama Diana disematkan di situ. Terus sekali, Bella. Warga senang karena mendiang ibu William ini tetap dilibatkan dan dikenang dalam proses penting ini. Ini juga bentuk penghormatan William dan Kate terhadap putri Diana. Denting bel di Westminster Abbey menyambut ditetapkannya nama putri yang baru dilahirkan di kerajaan Inggris. Putri pasangan Pangeran William dan Kate Middleton ini diberi nama Charlotte Elizabeth Diana. Gelar lengkapnya yang mulia putri Charlotte Elizabeth Diana dari Cambridge. Nama ini dipilih untuk menghormati kakek, nenek, dan nenek buyut sang bayi. Charlotte merupakan bentuk feminin dari Charles, ayah Pangeran William. Elizabeth nama Ratu Inggris saat ini yang juga merupakan nenek buyut sang bayi. Sementara Diana, bentuk penghormatan terhadap mendiang ibu Pangeran William. Pemberian nama ini disambut sukacita warga yang masih berkerumun di luar Istana Kensington, kediaman Pangeran William dan Kate Middleton di London, Inggris. William's got the princess he always wanted. Diana wanted a princess in the family. She's got her wish, he's got his, and Diana's been remembered in the process. So it really completes it. They've ticked all the boxes. And the other thing about Charlotte is it's the female of Charles. So they've really done everything. Pengumuman nama ini juga mendatangkan kebahagiaan bagi para juru taruh, termasuk mereka yang kalah dalam pertaruhan pemberian nama ini. Jessica Bridge dan rekannya kalah taruhan sekitar 1 juta pound atau sekitar 19 miliar rupiah. It's jubilation and excitement that we've got a little Princess Charlotte. It's a lovely name. I really do think it's very nice. But it's cost myself and my bookmaking colleagues £1 million in payouts to punters in the UK here. But we're paying out with a smile though because it's a really beautiful name and we've got a little princess, so we've got to be happy sometimes as buckies. Terakhir kali kerajaan Inggris memiliki seorang putri bernama Charlotte adalah di awal tahun 1800-an. Charlotte Elizabeth Diana dilahirkan Sabtu pagi waktu London di rumah sakit St. Mary. Putri pasangan Kate Middleton dan Pangeran William ini berbobot 3,7 kg. Putri Charlotte menempati urutan keempat pewaris tahta kerajaan Inggris.